Oke. 200-an. 80, Pak. Yang mana yang mau? 450. 400. Terjangkau. Saya terjangkau. Itu kanker betina, Mas. Dada putih. Dada putih. Berapa nih? Harganya 150. Udah lepur atau dada anak? Semi pur, Mas. Sekarang kita ke burung yang banyak dicari sama. Iya, cuma ini, Mas. Heeh. Cak ijo jantan. Harganya jualnya tinggal 1,4 Mas. 450. Bukan karena minus, bukan ya. Karena minus, karena emang hanya emang harga penghabisan. Harga penghabisan. Jadi mungkin untuk teman-teman disimak bahwa ini kan emang tinggal satu ekor, makanya harganya murah. Iya. Nanti kalau lain waktu turun lagi, harganya beda. Beda. Jadi jangan disamakan, Mas. Jangan buat patokan ini. Iya. Satu ekor aja. Iya. Ini bawahnya PH, Mas. Berapa nih PH? PH itu harganya kena 250, Mas. Stok ada? Stok ada banyak, Mas, kalau PH, Mas. Ini buat sampel aja. Heeh, buat sampel aja. Betina juga ada, Mas. Yang ini. Nah, betina. Betina berapa nih? Betina harganya 180 aja, Mas. Ini informasi turun lagi kapan, Mas? Turun lagi hari Kamis, Mas. Hari Kamis. Iya. Ini hari Kamis siap di 3 hari lagi, heeh. Itu di atas ada. Iya, Jovin, Mas. Iya. Harganya berapa nih? Oh, itu udah mantep, Mas. Udah jinak itu. Harganya 5,5 aja, Mas. Cuman burung habis mandi ya. Habis mandi. Stok banyak, Mas. Ini buat sampel. Buat sampel saja. Nah itu, Mas, di situ. Banyak pilihannya. Banyak pilihannya, Mas. Burung lagi, stok burung impor lagi. Iya. Ini ada burung Wambi mini. Atau Tiumi ya? Tiumi, Mas. Jantan betina. Itu jantan ada, betina ada. Terus harga jualnya mau sama atau beda? Harga jualnya pastinya beda, Mas. Jantan berapa? Kalau jantan 1,7, kalau betina 1,5. Tapi dia burung udah pada makan pur. Oh, burung pur total semua, Mas. Cuman purnya itu pakainya pur halus, Mas. Ya? Jangan pur kasar. Heeh. Sama ya? Sama nih, Mas, pokoknya masih banyak. Itu ada, ini ada, Mas. Sekarang kita ke Huame lagi, Mas. Iya. Cuman yang Huame. Yang Huame, Mas. Yes. Ini jantan betina apa? Ini jantan. Harga jualnya? Harganya 2.400.000. Terus stok ada berapa ekor? Ada 5, Mas. Tapi dari 5 ekor itu ada betinanya? Ada betinane. Terus kalau betina harga sama? Kalau betina harganya 2 juta saja, Mas. Oh, jadi nanti tergantung kasih. Ini minggu-minggu ini mau turun lagi kok, Mas. Bambi? Mau turun lagi. Tentunya akan semakin banyak pilihan. Makin ya? Banyak pilihan, Mas. Bergeser ke sebelah? Iya. Burung impor lagi. Impor lagi, Mas. Cuncak cungku, iya. Trotol jantan, Mas. Bodinya gede lagi. Ya? Bodinya gede. Harga jualnya berapa? Harga jualnya murah saja 1.800. 1,8. Iya. Terjangkau. Mas. Sangat terjangkau nih, masih di 2 juta normalnya, Mas. Rata-rata 2 juta. Nah, ada 5 ekor, Mas. Tapi yang dewasa? Dewasa ada ini. Yang ini. Iya. Oke, ini dewasa pokoknya juga besar. Ya? Iya, besar. Harganya berapa? Harganya kena 1.600. Terjangkau. Sangat terjangkau. Ini stok ada? Stok ada 10 ekor, Mas. Tapi yang betinanya ada? Betinanya lagi kosong kok, Mas. Nah, Robin. Ini di atas imporan lagi. Imporan lagi, Mas. Robin. Robin. Iya. Jantan betina belum kelihatan. Jantan betina ada semua. Kalau jantan tak tandain adanya, enggak ada pakai ring. Kalau betina pakai ring. Terus ini yang jantan dulu nih. Itu betina, ya? Betina dulu, Mas. Betina berapa nih? Betina itu harganya 800. Biasanya kalau betina banyak dicari buat mas. Buat masteran. Suaranya monoton itu betina, ini betina. Ini jantannya. Jantannya ada ini. Yang ini. Iya, itu jantannya, Mas. Enggak, ini betina. Oke, jantannya harganya berapa? Jantannya itu harganya 1,2 juta. Stok hari ini ada berapa, Mas? Oh, ada 20 ada, Mas. Tapi udah mau dimakan pur. Semi, Mas. Semi pur kalau Robin harus ada ulet kandang lah, Mas. Cuman dia buah juga mau ya. Buah mau. Sekarang kita ke imporan lagi, Mas. Iya. Ini ada kalandra. Iya, kalandra lak. Harga jualnya berapa nih? Harga jualnya 600, Mas. Mas? Terjangkau. Iya, sangat terjangkau, Mas. Dulu 800, 1 juta, bahkan 1 juta up. Tapi ini pilihan jantan campur. Oh, jaminan jantan semua masih muda, Mas. Kalau milih kalandra yang penting yang masih muda, mukanya jangan sampai bonyok, Mas. Oke. Bergeser ke sebelah, Mas. Iya. Ini ada beranjangan apa lagi? Beranjangan sonca, Mas. Ini masih sama-sama burung. Sama-sama burung impor. Harga jualnya? Harga jualnya 800, Mas. Tapi jenis kelamin gimana? Kelamin jantan, Mas. Jantan. Ini cok emang cuma ada 2 ekor. Cuman ada 2, Mas. Belum datang lagi, yo. Sebelah lagi, Mas. Iya. Burung impor lagi ya. Impor lagi, Mas. Jambul. Jambul Thailand. Harga jualnya? Harga jualnya 1.100.000, Mas. Itu berlaku untuk jantan betina? Apa? Jantan betina sama semua, Mas. Kalau jantan itu suaranya variasi, kalau betina suaranya monoton. Burung juga sehat-sehat, Mas. Sehat-sehat semua.
Boxe Vietnam, Mas. Berapa nih? Boxe Vietnam harganya 1.400.000, Mas. Oh, ada 3 ekor, Mas. Masih ada 3 ekor. Jadi masih ada pilihan. Masih ada pilihan. Ini sebenarnya itu cililin coklat, Mas. Wah, mantap banget. Harganya 1.400.000 makan pur total. Ekor mulus, jambul. Wah, mulus pol, Mas. Ekor sama jambul utuh semua. Ini sama sebenarnya. Sama semua, Mas. Itu sama nih. Stoknya banyak, Mas. Ish, mantap bodinya, Mas, ya. Gede-gede, itu ya? Yang ori dari Sumatera, Mas. Iya. Ya. Nah, bro. Sebelah lagi. Itu podang hitam, Mas. Ini jadi itu masih betina. Kalau masih muda enggak tahu. Kayaknya sih betina, Mas. Harganya berapa nih? Itu harganya 75 aja, Mas. Hah? 75.000. Bukan karena sakit, ya? Oh, bukan karena sakit, dijamin no minus, Mas. Cuman kayaknya emang betina, ya? Iya, betina kayaknya, Mas. Jantan kan dia ada merah-merahnya. Heeh, ada merah-merahnya, Mas. Nah, kelokalan lagi, Mas. Iya. Ada cucakina. Cakina jantan. Harga jualnya? Harga jualnya 280, Mas. Ini di atas sama. Oh, trotol itu, Mas. Tapi harga sama. Sama aja, 28. Real trotol jantan, ya? Real trotol jantan, Mas. Lanjut, Mas. Iya. Kapas tembak, Mas. Berapa nih kapas tembak? Kapas tembak harganya 370, Mas. Ini masih kotor banget, Mas, ya? Iya. Soalnya belum dimandiin, baru turun kemarin, ya, Mas. Stok ada berapa ekor? Stok banyak sih, Mas. Ada 15 ada, Mas. Ini mungkin kemarin baru turun, terus karena hari Minggu jadi nggak sempet, ya? Nggak sempet, Mas. Rame soalnya. Ini di atas ada kapas tembak. Kapas jadi tembak jadi, Mas. Yang harga jualnya berapa? Harga jualnya kena 700.000. 700.000. Iya. Ya. Tapi ini jaminan emang udah. Jaminan, gacor dor, Mas, itu. Sekarang keburu impor lagi, Mas. Iya. Ini ada Fox Hongkong. Fox Hongkong pipi putih dan pipi hitam ada semua, Mas. Ini pertama jantan gitu, ya? Ini garansi jantan. Harga jualnya? Harga jualnya 2.200. Stok yang jantan ada berapa? Wah, banyak, Mas. Ada 20 ada. Tapi yang betinanya? Ya? Betinanya ada. Yang ini maksudnya? Iya. Oke, yang betina harganya berapa? Yang betina harganya 1.7, Mas. Ini emang mau seburung dia udah pada makan pur. Udah makan pur total semua, garansi jantan lagi, Mas. Kalau sampai beli nggak jantan bisa ditukar atau dikembalikan uang. Oh, jadi maksudnya yang jantan bergaransi jantan. Nah, betina, betina ya, garansi ya. Betina. Tapi yang pipi hitam ada? Pipi hitamnya ada, Mas. Bang. Oh, ini pipi hitam? Iya. Oke, pipi hitam berapa nih? Garansi jantan itu, Mas. Harga 2.7. 700. Mulus banget, ya? Wah, mulus no minus, Mas. Stok ada berapa, Pak? Oh, banyak, Mas. Ada 15 ada. Sama yang ini? Iya. Banyak, Mas. Tapi yang pipi hitam, Mas. Iya. Yang betina itu kalau betina harganya 1.8. Oh, jadi mau yang jantan ada? Betina ada, iya. Tergantung request. Tergantung requestnya. Ini di atas ada burung? Jenggot, jenggot Medan, Mas. Udah jadi atau masih panas? Udah jadilah, Mas, pastinya lah. Yang harga jualnya? Harga jualnya itu tak kasih harga 3,5 saja, Mas. 350? Iya. Stok ada berapa ekor? Stok ada 3 ekor, Mas. Jadi ada pilihan, ada ya? Pilihan. Baik, sekarang yang dalam, iya. Ini ada burung panca warna. Panca warna. Tapi lokal, ya? Lokal, Sumatera, Mas. Harga jualnya berapa? Harga jualnya 600.000, Mas. Stok ada berapa nih? Stok banyak, Mas, ada 15 aja. Tapi yang impornya ada, Mas? Impornya sementara lagi belum turun, Mas. Ini ada burung apa nih? Itu cigun sama sih, Mas. Cigunnya maksudnya dari anak-anak atau burung? Itu dari anak. Sudah mandiri? Mandiri. Berapa itu? Harganya kena 80, Mas. Mulus burung, ya? Mulus pemino. Ini yang ini jenggotnya? Itu apa? Jenggot mini. Berapa jenggot? Harganya jenggot mini kena 30.000 aja, Mas. 30.000? Iya. Tapi ini burung sehat, karena, Mas, dapat tuker-tukeran sehat semua, Mas. Hasil tukeran berarti hasil burung tukeran, rawatan, ya? Burung rawatan, Mas, pasti. Lagi ke bagian atas, Mas. Iya. Ini ada sisa arafot. Carawa, Mas. Ropel, maksudnya gimana? Guacor, Mas. Maksudnya ada ropel. Bunyinya itu ropel, Mas. Berarti udah dewasa. Sudah dewasa. Posisi matanya apa? Udah merah, Mas. Jadi yang burung udah mapan. Iya, DNA itu, Mas. Jantan maksudnya? Itu betina nih, kalau ini jantan nih. Oke, yang jantan, maksudnya harganya mau gimana? Harganya ya mau ambil satu boleh, mau ambil dua boleh, Mas, pasang boleh. Inisialnya gimana? Ya ini tak jual satuan boleh, tak jual sepasang boleh, Mas. Berapa harganya? Kalau satuan itu mau jantan mau betina sama aja 7,5, Mas. Atau udah ropel, ya? Iya, udah ropel. Oh, ini yang maksudnya betina ini? Tadi yang jantan. Tadi yang jantan. Posternya besar, ya? Iya, ini tak kasih tahu. Itu masih mudanya lagi kosong, Mas. Ini jadi DNA-nya, ya? Iya, DNA-nya. Ini jantan, male ini jantan, female ini betina.
Iya. Jadi kalau mau diternak udah real. Iya, real. Pasang ya. Bukan jantan dua-duanya atau betina dua-duanya, Mas. Repot malah. Tahun rugi pakan doang ya. Rugi pakan doang, Mas. Sekarang kita ke burung murai batu. Iya, murai batu. Ini pertama murai batu gimana nih? Ini murai batu betina siapa, Mas? Udah mapan. Mapan banget. Harga jualnya berapa nih? Harga jualnya 300-an. Ini mau yang ekor mulus, mau ekor dorong sama. Kalau dorong murah aja 275, Mas. Oh, lebih murah lagi. Lebih murah. Kalau 300 untuk yang panjang. Ini jadi karena peternak udah banyak berhasil. Harganya murah, semakin murah, Mas. Ini kalau ini? Itu trotol betina, Mas. Yang harga jualnya berapa? Harga jualnya 200-an. Tapi dia udah pada mandiri. Mandiri semua, Mas. Ini udah 3 bulan ke atas semua. Ini banyak sama. Jadi lagi banyak. Lagi banyak, Mas. Nosono juga ada, Mas. Ini, Mas. Kita pilihan nih. Yang ini. Iya. Tapi harga sama. Harga sama, Mas. Trotol jantannya ada? Trotol jantannya banyak banget, Mas. Pak Di, monggo Pak Di. Yang ini, Mas, ya? Iya, Mas. Wah, bodinya gede-gede semua, Mas. Kalau kecil saya kembalikan ke sononya, Mas. Senari berapa sih? 80, Pak. Yang mana yang apa? AF? AF 120. Nah. Wah, badannya mantep-mantep, Mas. Gede-gede, ya. Ini harga jualnya berapa sih? Harga jualnya kena 800-an, Mas. 800 ribuan. Iya, ring APBN plus BNR. Sangat terjangkau, Mas. Bodinya gede-gede, Mas. Praprestasian, Mas. Ekornya juga. Wah, ekornya bener-bener kelewer-kelewer semua, Mas. Ini paling gini, gede banget ya. Iya. Wah. Ini ada sertifikatnya. Oh, sertifikat komplit, Mas. Sampai tebel kayak gini, Mas, sertifikatnya, Mas. Berarti emang banyak banget. Saking banyaknya ini bener. Ini kurang lebih ada berapa ekor? Ada 200 ekor. Full berarti. Iya, ini kita ntar tunjukin satu persatu, Mas. Oh, yang di atas ini sama? Sama, Mas. Loh, itu juga sama, iya. Sama ini sama. Berarti ada juga yang metaliknya udah ini, Mas, udah mau ke mutasi tuh, Mas. Heeh. Masnya kadang kan kicumannya kan kadang takutnya jadi betina gitu loh, Mas. Kalau kita bener-bener yakin jamin jantan, Mas. Itu Mas. Gede banget ya? Iya, gede banget. Nah, ini Mas, sentro. Oh, ini yang indukan tra ekor 25 x 17, Mas. Iya. Harga jualnya? Harga jualnya 1.200. 1.2. Iya. Ini yang sebetulnya ada berapa ekor? Ini ada cuma 2 ekor, Mas. Enggak banyak, Mas. Heeh. Cuk. Wah, mantap banget, Mas. Dia dikeluarin apa lagi, Mas? Itu pastol gacoran, Mas. Pastol gacoran? Iya. Harganya? Ini harganya 1,5 juta. 1,5? Iya. Ini hasil tangkaran juga? Ini hasil tangkaran, Mas. Itu sama? Sama itu. Ini sama. Jadi, agak lumayan panjang. Ini kalau panjang, Mas. Tapi harga disamain? Harga beda itu ekor 20, Mas. Ini? Berapa ini? Harga 20, 1,6. Masih pastol? Iya, pastol. Ini panjang ini, Mas. Sekarang kita ke burung jalak, Mas, ya? Iya. Ini pertama jalak putih? Jalak putih, Mas. Masih anakan? Anakan mandiri. Harga jualnya berapa nih? Harga jualnya kena harga cukup di angka 340 ribu. 340? Tapi sudah mandiri, Mas. Ini sama sebelahnya? Sama sebelahnya. Kok lagi banyak banget, Mas, ya? Banyak banget, Mas. Ini karena anakan jadi jinak-jinak gitu. Jinak-jinak, Mas. Ini sampai atas ini, Mas. Sama yang ini? Iya, Mas. Harga sama, ya? Harga sama. Sekarang ke bagian bawah, Mas. Ini ada jalak Hongkong, ya? Jalak Hongkong. Ini remaja, toh? Remaja, Mas. Harganya berapa nih? Harganya kena 1.500.000. Stoknya banyak sih, Mas. Cuma bisa-bisa semua. Ini sebelahnya jalak Hongkong dewasa, Mas. Jadi postur udah lebih besar, ya? Iya, postur lebih besar. Harganya berapa nih? Harganya sepasang 4 juta, Mas. 4 juta rupiah? Iya, kalau satunya 2 juta. Gede banget, ya? Iya, gede banget. Stok ada berapa ekor, Mas? Wah, banyak, ada 20 pasang aja, Mas. Cuman dibisa-bisa semua, Mas. Nah, jadi masih Mas, banyak pilihan, ya? Iya, masih banyak pilihan. Itu di atas? Jalak Brahmana, Mas. Ini burung impor, ya? Berapa nih? Jantan aja, betina aja. Sepasang 5 juta. Oh, sekarang udah terjangkau, Mas? 5 juta aja, Mas. Dulu kan sampai 6 juta rupiah, ya? Dulu sampai 6 juta, sekarang 5 juta. Turun 1 juta. Ini yang dikeluarin? Jalak Mawar, Mas. Sepasang atau gimana? Sepasang. Berapa nih sekarang? Sepasang 1.400.000 karena udah siap breeding, Mas. Oh, maksudnya burung mapan? Burung mapan. Kalau burung beran ya murah.
Ini sebenarnya ada burung apa ini? APBN BNR, Mas. Ini. Oh. Ekornya panjang. Iya, ekornya panjang banget. Ini masa terjual atau? Ini terjual, Mas. Okay. Tadi Mas lihat kita lagi liputan langsung di sorot harganya. Gede panjang lagi. Gede panjang ini harganya cukup 800 aja. Harganya sesuai di YouTube, Mas. 800. Oke. Sekarang kita ke bagian dalam, Mas. Yang di atas ada jalak Bali, ya. Jalak Bali, Mas. Remaja. Remaja. Harganya gimana? Harganya itu sepasangnya 2.600. Tapi ada sertifikat. Oh, sertifikat komplit, Mas. Stok lagi banyak. Wah, banyak banget. Di luar ada, di depan ada. Pokoknya di mana-mana ada, Mas. Dewasanya ada. Dewasanya ada. Ini dewasa. Yang ini. Iya, dewasa. Ini dewasa harganya mau gimana? Harganya kalau satuan 2 juta, Mas. Kalau sepasang 3.800. Oh, jadi kalau sepasang lebih murah. Lebih murah lagi. Tapi itu ada sertifikat. Juga? Ada sertifikat juga, Mas. Jadi, sama. Aman ya? Aman. Itu di luar atas ada jalak nias, Mas. Berapa nih? Jalak nias harganya 250, Mas. Jadi kalau jalak nias hampir rata-rata semua udah rawatan. Iya, semua udah rawatan. Kalau yang baru udah nggak ada, Mas. Udah punah sekarang. Jarang ada, Mas. Ini yang di luar, Mas? Iya, jalak suran gacoran, Mas. Berapa nih? Harganya kena 430, Mas. Ini udah pada gacor-gacor? Gacor-gacor semua. Ini dipisah-pisah juga ada. Nih, stoknya banyak, Mas. Tapi sama semua lah, nggak apa-apa, 43. Ini yang anak-anak nggak ada, Mas? Anakannya kemarin habis diborong pelanggan. Nah, ini juga ada, Mas, di atas ini. Jadi lagi banyak, Mas? Wah, lagi banyak. Ada 50 ekor, Mas. Sama, Mas. Ini sampai sana. Nih, sini. Wih, yuk, sini, Mas. Wih, yuk. Full. Ini ada jalak putih. Jalak putih, ya? Mas. Sudah dewasa. Heeh, dewasa. Berapa nih? Harganya kena 450, Mas. Stok ada berapa ekor? Wah, banyak, Mas. Di atas semua nyaruhnya. Ini di atas ada burung apa sih, Mas? Itu burung korlap, Mas. Jantan. Iya, jantan. Ini kemarin ada orang jual, tak jual, tak beli murah aja, Mas. Ini udah harganya berapa? Rawatan udah ada ringnya itu korlap. Harganya kena 50.000 aja, Mas. Masih muda ini, ya? Iya, itu kakinya ada daringnya, itu dipasang orangnya. Ini beserta sangkarnya? Ya enggak, Mas. Ini di atas ada SRDC. SRDC udah jinak itu, Mas. Udah daringnya itu. Berarti udah rawatan. Rawatan lama itu, Mas. Berapa nih? Harganya kena 250, Mas. Tapi jenis kelamin? Jenis kelamin pastinya jantan. Ini yang dari Bali. Bahan belum berapa? Kalau yang bahan belum pada turun. Sekarang kita ke Tunggung Mani, Mas. Iya. Ini pertama perkutut apa, Mas? Perkutut lokal jambul, Mas. Berapa nih? Harganya 150. Dewasa, remaja, atau? Itu dewasa. Oh, dewasa. Ini emang cuma tinggal segini doang, Mas? Yang lokal jambul ada, ini juga ada lokal ini jambul. Sama. Oh, ini silver jambul? Oh, ini silver, Mas. Iya, silver. Berapa silver? Nih? Silvernya 200. Oh, ini banyak nih stoknya. Ya, dewasa, Mas. Cemani ada, silver ada. Wuh, banyak yang banget. Cemani berapa itu? Khusus jambul. Cemani 2,5. Jambul juga, ya? Iya, jambul juga. Sudah dewasa juga? Dewasa juga. Jadi udah antibadai? Iya, antibadai, Mas. Ini perkot apa lagi, nih? Itu macam-macam itu, Mas. Ada emas, ada Bukan, golden. Udan, Mas, berarti yang dinaik dulu. Iya, ini ada ini, Mas. Pojok ini udan, Mas. Nah, udan Mas berapa, nih? Udan Mas itu harganya 300. Tapi dewasa? Dewasa. Itu putih kapas. Emang putih kapas? Putih kapas jamin bawah ini, Mas. Iya, garansi, Mas, putih kapas. Oh, iya, bersih banget, ya. Bersih banget. Putih kapas berapa nih? Putih kapas 3,5. Golden ini juga ada. Putih kapas sudah terjangkau, Mas. Udah terjangkau, Mas. Dulu kan lumayan harganya, ya. Dulu sampai 500-an, 600. Iya. Heeh. Ini sama putih kapas juga. Itu putih kapas juga. Tadi golden mana sih? Itu golden, Mas, yang ekornya putih, yang sayapnya ini. Sayapnya lurik. Harganya berapa nih, Golden? Harganya golden 3,5. Mungkin udah hasil persilangan-persilangan. Heeh, hasil persilangan-persilangan, Mas. Tapi udah dewasa juga itu. Heeh, udah dewasa juga. Ini goldennya cuma satu ekor kayaknya. Cuma satu ekor, Mas. Sekarang ke perkutut apa lagi, Mas? Ini Jupiter, Mas. Wih, banyak banget stoknya, Mas. Jupiter berapa nih? Jupiter harganya 200 ribuan, Mas. Tapi ini yang double ring juga. Heeh, double ring. Nah, ini jadi kalau perkutut Jupiter nih, ringnya dua, ya, ini tulisannya Jupiter. Teman-teman Kumani udah paham, Mas, ya? Paham, Mas, kalau Jupiter di daerah sini udah paham semua. Ini depannya udah dewasa, ya? Ini dewasa semua, Mas. Ada 100 ekor ini. Banyak, Mas. Baru datang, ha. Ush, gede-gede layarnya panjang-panjang, Mas. Sekarang keburu kacer lagi, Mas. Iya. Ini bedanya emang tadi apa, nih? Ini yang udah deker kakinya, Mas. Oh, udah jadi. Iya, pastinya udah bunyi. Yang harga jualnya? Cuman ya nggak terlalu jinek-jinek amat, nggak, Mas. Harga jualnya 500. Stok yang seperti ini ada berapa? Ada 3 ekor, Mas. Oh, jadi ada pilihan. Ada pilihan. Sekarang kita ke bagian dalam, Mas. Iya. Ada burung
jalak apa nih? Jalak suren leukistik, Mas. Harganya? Harganya 2.500, Mas. Jadi dia matanya apa, matanya? Matanya sih masih hitam, Mas. Hitam. Iya. Tapi remaja dewasa. Itu remaja, tapi udah mandiri. Mantap banget, Mas. Dia kena lampu ini ya. Agak takut, Mas, soalnya masih bahan nih. Oke, Mas, sekarang iya. Kita ke stok burung kutilang. Iya, ya. Kutilang anak-anak. Oh, ini dari anak-anak? Dari anak-anak, makanya dari suapan. Kelihatan jinak ya? Dijual berapa nih? Oh, murah, Mas, 30 aja, Mas. 30 ribu rupiah? Iya. Tapi udah mandiri ya? Mandiri. Emang hanya satu ekor? Emang hanya satu ekor, Mas. Oke, Mas. Siap. Ini untuk risinya cukup ya? Iya. Sama waktu ini teman-teman ke sama Mas, harganya udah net atau masih nego? Iya, sebagian net, sebagian nego, Mas. Kalau burung-burung gede boleh nego, Mas. Ya, apa-apa. Informasi ke depan akan tunggu berapa lagi? Besok pagi, Mas. Ready-nya kalau nggak ada halangan Samyong. Iya. Ini terima kasih banyak, Mas. Ya. Siap, Mas. Mudah-mudahan kita sedikit semakin jaya. Siap. Terus semakin banyak. Amin, Mas. Oke, teman-teman, pas ini situasinya pas zuhur ya, pas azan. Untuk review di gas masjid kira cukup untuk lebih lengkap tinggal di kontak kameranya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.